Oke guys, welcome back to my channel Vlogin The Clan. Anjing paling sedap, cinta tanpa syarat guys. Kita lagi ada di Cipinang, Jakarta Timur. Ada om telepon kita tadi, minta tolong supaya anjingnya ini mau di apa, minta tolong dilihat dulu. Soalnya anjingnya katanya nggak bisa diatur, suka gigit-gigit pecandanya, nakal. Umurnya kurang lebih 9 bulan. Oke, jalan terus. Selamat dulu. Ya Pak. Pak, ini mau tanya itu anjingnya umur berapa? 8 bulan. Campuran pitbull ya? Iya, pitbull sama labrador. Segede dia ini. Oh, segede dia. Mm-hmm. Berarti ya, di rumah dia kendalanya apa aja tuh? Bandel. Bandel. Emang anjing itu bandel ya? Enggak juga, tergantung diri kan sih. Bandelnya kayak gimana? Ya maksudnya apa ya? Suka terutama sama mbak saya, mbak istri saya tuh suka bercanda mulu, gigitin paha ini. Gigitnya kencang. Iya, cuma kayak kita lagi mau ke dapur mungkin pasti diikuti terus gigit-gigit ya. Udah susah ininya, cuma misalnya agak-agak kalau yang lain kagak bisa. Oh, ada berapa anjing di dalam? Satu. Oh, satu doang. Ini baik sih, enggak ini kolokan anjing ini. Oh ya udah. Yuk, pas yuk. Motor taruh sini enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Oke. Ini di mana? Kita di sini. Oh, oke. Sini ada kenapa-kenapa. Oh, iya. Ini ada dia ini kan? Ya, bentar saya taruh di sini, ikat dulu di sini aja. Enggak galak enggak? Bandel aja tuh kan. Dia jantan apa betina nih? Jantan. Masuk enggak, Bang? Yuk, saya masuk, Bang. Kobe yang gede tuh. Sudah. Oke. Oke. Enggak ada. Itu. Nih, gigi habis tuh. Oh, oke. Tuh mau kamu. Bang. Gitu kalau mainnya enggak galak enggak? Wah, ada teman nih pasti bina lo. Logi, hei. Oh, jadi kayak gini mulu nih berarti ya? Lebih berani sampai kita tek terlalu copot. Oh, gigit berarti tak celananya. Tenaga itu gede juga ya sih. Gak sih kan, gak cuma sama orang. Kalau jalan suka mulai galak, mulai gini lagi. Hei, ada si Poki sih. Ada si Poki ini. Thank you.
pinin vlog ya gak dapat tip lagi. Lah? Dia lagi fokus ke vlog soalnya nih pak. Iya makanya dari juga. Kau renang nggak tinggal kok? Hei. Masih datang sih ya dia. Ya rakus gak makan? Hah? Rakus? Sekarang gak agak. Sekarang agak kurang, biasanya saya rakus. Tapi mau makan kalau dikasih? Mau. Mau, karena gak dimakan. Karena mabok sih. Cuman ya gitu tuh, semaknya gede banget, ampun deh. Ini dia makan? Makan semua itu, biasa kecil-kecil sama saya sudah. Biasa kecil-kecil sama saya potongin yang bulat itu. Kalau kasih makan mesti lihat mata kita gitu ya? Ya, udah bisa diperintah jangan makan belum? Biasanya kalau mau makan, sit, begitu doang. Jadi, kayak gini nih, gak boleh makan? Belum. Hey. No. Hey. Hey. Sit. No. Bantem lo belum gitu. Tenang dia itu. Gak galak sih goyang-goyang. Hey. Jadi kalau orang datang pasti udah langsung naik-naik. Iya. Walaupun dipegang begini. Iya. Itu membantu. Saatnya cek kali. Yo, eh, rumahnya di rumah sakit. Tiap hari. Enggak, tiap hari saya kasih biru dulu. Sini semua. Oh, oke. Okay. Enggak, bercanda deh. Eh, puasa deh. Enggak, maksudnya dia kan kemarin nyari kamu. Enggak, sekarang enggak. Kalau di berdua. Yeah. Coba, lihat aja enggak apa-apa. Enggak apa-apa, kamu megang dia aja kayak kamu mau apa aja keluar. Oh. Ngomplok kali. Enggak. Ngomplok aja, udah dibinal sih dia. Coba ini deket ini ngomong ini, kayak akan mau ajak dia jalan. Ayo, Be, jalan, Be. Gila sih, lagi kan, lagi angot-angot. Be. Nggak lagi angot. Kalau set gitu, tapi nggak boleh gitu? Nggak boleh, soalnya tadi udah diyatuhin mentalnya dikit. Makanya dia udah nggak langsung nyampuk lagi. Ini semuanya tapi pada biru, saya juga biru. Baju banyak banget dong. Jadi kalau kayak gitu sih bu, pak, karena di dalam rumah nggak bisa tegas sama dia. Kalau kayak gitu misalnya naik nih, jangan di los. Ya, jangan itu ibaratkan pujian buat dia. Jadi makanya dia ulangin terus setiap saat dia pasti lihat orang, wah ini kesenangan gue nih, naik pasti dapat. Pasti ibu biasa dorong-dorong dia kan? Iya. Pasti kayak gini, nah itu jatuhnya pujian buat dia. Oh. Kalau kayak gitu jangan dielus. Lalu diapain? Dipukul? Disentuh lehernya. Gitu? Iya. No. Oh. Emang iya, kayak gitu. Kalau masalah lempar. Kalau saya dorong tuh lempar. Itu cuma kaki doang, belum kuat itu jadi habis semua. Enggak jadi gitu aja, Bu. Nah, terus koreksinya kemudian pakai gini. Kayak gini aja. Digentak ini dia. No. Nih, dia gak bakal naik-naik lagi. Tadi pertama datang kan, langsung ngomong. Iya, apalagi mau bau dogi kan? Gak bakal naik lagi nih. Takut ya dia. Terutama di cewek, demen banget nih. Ish, no.
Beler. Tapi umur segini memang rata begitu apa enggak? Enggak, didikan dari kecil. Enggak, batasan umurnya ukuran berapa dia kalau katanya masih ada sifat kekanak-kanakan atau gimana enggak? Kalau kekanak-kanakan nih masih ada nih, cuma kalau kayak gitu kan bukan sifat kekanak-kanakan, cuma salah. Iya, harusnya kan enggak boleh tuh orang datang langsung nyap-nyap, orangnya kan dia tenang aja. Datang cium-cium udah stay. Kalau ini kan pertama datang tadi udah langsung dari kecil sih, iya. Nah, dan dari enggak udah mulai gede begitu. Nah, pas dari kecil loh, pas usia remajanya dia begitu bentak ya. Orang rumah enggak bisa tegur. Mungkin ditegur tapi caranya yang salah. Habis gigit. Gigit gimana? Gigit suaranya gitu. Nah, iya, saat kayak gitu udah kita juga kalah kabut, istilahnya kita udah ketakutan sendiri. Heeh, jadi karena dia ibu merasa ketakutan sendiri, udah dia makin senang. Ah, udah lu gue taklukin lu. Sampai bercanda. Iya. Udah pokoknya orang dalam rumah ini udah saya anggap di bawah gue. Gitu. Kalau ini karena dia udah anggap saya di atas, dia enggak bakal berani. Hei. Pokoknya kalau dia nyakitin diri tuh langsung ditegur aja. Nih, lu ini gak bakalan makan nih, kalau saya bilang jangan makan. No. Ini makan nih, oke. Kita gak liatin dia gitu? Gak boleh gitu? Gak boleh. Kita gak liatin dia terus kita gitu. Iya, kayak gini nih. Sit. Lu, hey. Lu, hey. Hey. No doang ini sih sebenarnya, no tidak gitu kan, maksudnya enggak, no. Oke. Itu doang yang bisa aja gitu kan. Coba deh ibu kasih makan, dia bisa nurut enggak? Dia langsung dikasih ya. Enggak apa-apa sekali, enggak apa-apa. Coba dilarang. Tahan. No. Look. Gatel. Dia ini lagi gatel banget nih, makanannya. Emang anjing itu tegak? Iya, alergi kayaknya dia. Enggak cocok makan. Suruh no. 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 Ditaruh begini, coba ditaruh begini nih. Coba pas. Coba. Disuruh. No. No. Kalau dia enggak lapar mungkin enggak boleh makan. Coba diarahin tapi disuruh no. 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 Bet no. Kok bet no. Karena dia tahu, wah ini mah cuma nono biasa aja nih. Gak ada di bawah. Iya, coba nih. No. Hey. No. 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 Terus kalau kasih jangan ini mundur-mundur, dia jadi penasaran. Oh. Gini, sit. Hey. Sit. Ini mau bisa chef hand. Nah, kayak gini. Bayang. No. No. Kalau ngajarin second gampang aja. Good boy. Terus kasih. Nanti lama-kelamaan jadi kebiasaan. Masih bisa gak dia? Masih bisa. Kalau masalah sit down second itu masih bisa banget. Cuma kalau udah di atas 1 tahun itu karakter itu udah susah, kayak galak itu agak susah diubah tuh. Ini sebenarnya enggak galak karena iya. Kalau cuma untuk sit down mah gampang aja. Ini biasanya saya kalau di sini udah parah nih. Sampingnya terus langannya ada makanan gitu ya. Karena pasti dia mait bau. Robek baju saya banyak banget. Kalau ibu lihat gitu. Iya. Coba nih saya lepas ya. Iya coba. Ya mungkin ada orang yang gak terlalu, karena udah
Nah, biasanya kadang-kadang nih saya kan dapat siram bunga gitu. Iya. Nah, air gitu. No. Ini gitu. No. Cocok kali itu gue. Ada teman tau. Oh ini yang naik motor ya, ini bukan satu lagi. Bukan. Tiap hari sih bapak kerjaannya, tiap kali 4 bulan ngeliatin Instagram kamu. Kita bantu nggak? YouTube. Nggak. Nah. Kalau anjingnya nyerah, angkat itu kaki. Oke, dikasih gini mau kan? Nggak boleh. Makan itu, oke kasih. Oke, sip. Jangan kirim saya. Oke, sip. Nggak lihat sih. Nggak mau. Sip. Ini kupingnya dibunting ya? Iya, coba dikasih. Terus sebersih. Pergi, sip. Pergi. Sip. Ini lepen lagi. Nggak bakalan gigit. Takut. Ini bisa ya? Bisa, kalau dia mau. Kayaknya nggak mau sih. Dikasih orang nggak mau kayaknya. Coba deh. Oke. Sip. Kegedean nggak? Nggak. Aku nyampak tuh yuk. Gak bakalan di apa-apain sama dia. Aku kemari sendiri kaki aja. Paling baik dia nih. Gak mau dia gak berani. Agak enggak dulu pasti gak disuruh. Dia tahu ya ngasih juga takut-takut ya. Oh gitu. Ini sobekin gak mau. Ngepotin gak. Oke. Gak jauh. Gak jauh. Gak jauh. Gak jauh. Ada majikannya kali dia gak mau. Kalau majiknya mau. Eh gak mau. Gak mau. Gak mau. Gak mau. Gak mau. Suruh doa makan dia. Doa. Bisa dong? Bisa, silakan. Tuh, gitu dong. Dang. Bagi dang. Dok, dok, dok. Oh, gue malah bisa begitu itu. Ya, mau. Tapi enggak mau deh. Eh, plug in, sini, plug in. Plug in. Sini, cepat. Ini awalnya nakal enggak dong amalnya? Oh, nakal parah. Ini mah enggak ada bapaknya ini. Masa parah. Tuh nih sini. Nih. 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 Ada bangku enggak? Nih. Ya, punya di bangku. Sip. Bangku. Sip. 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 Hey, no. Ini disuruh duduk di bangku. Yeah. Stay, bro, stay. Stay. Sip. Oh, sama bocah kan. Oke, Bapak enggak tahu. Jangan, Pak. Dari pagi. Nih, sini. 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 Logi. Sini. Mari. Jam. Stay. Tuh lihat tuh biar lu pintar juga kayak dia. Mau ini baru SD lu. Enggak ini. Oh, tadinya nakal. Nakal. Wah, gua menakal. Nakal dia gigit-gigit apa aja digigit sama. Udah banyak banget. Cuma tapi pas masih kecil banget, pas mentalnya membentuk, oh karakternya bagus. Oh, tadi langsung naik. Itu oh, kayak gitu tawaran turun tuh. Coba suruh turun dulu. Suruh turun enggak mau deh. Oke. Oke. Okay. Bahkan nurut. Pawangnya. Turun. Oke. Pengecas gitu, oke. Okay. Ngantuk ya. Aus sekali. Turunan bule gitu. Yang naik kontennya dia kan. Iya. Yang kemarin yang ati itu yang lama itu ya. Sekarang Pablito. Lama ya itu kamu ya. Baru lama ya? Baru lama, 1 tahun lebih. Saya baru buatin tato ini. Mana? Gambar apa? It. Oh, ini. Begitu. Jadi serem dia ya. Jadi ini buka pagarnya pasti cabut ke sana. Ntar mainnya 200-nya, 300-nya kita balik lagi ke sini. Enggak lalu. Ntar cuma pergi main doang, nandain wilayah. Baik lagi ya. Ini campuran gak sih? Campuran. Sama juga kayak ini. Ini kayak bentuk kelihatan nih.
Ini mah pitbullnya cuma karena kupingnya dipotong nih. Masa? Makanya ganteng pitbull. Matanya. Nih, sama warnanya. Kalau sama juga. Kampung dia. Nih, sit, vlogi sit. 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 Hey. Red sit. Red sit. Hey. Hey, red sit. Buka pernah gigit tuh. Ada yang mau pisahin, yang misahin gigit. Itu yang si itu si Jack masih udah jinak ya? Masih, cuma dia yang bisa jinaknya sama saya doang. Namanya kan lucu. Iya. Lo gila kong? Ini yang naik motor. Naik motor ini. Lo tinggal. Lo tinggal. Lo tinggal. Sayang. Apa? Tuh ber, liat tuh ber. Eh, blok sini. Sit, salam lu, salam lu. Sit, sit. Salam aja, Pak. Kalau di rumah di kontrakan kalau ini kagak ngumpatin kabur ke Uki. Tiap hari ke Uki. Yuk nanti diajak ke Bandung. Gak mau. Gak mau dia. Gak mau. Pas di Bandung kabur dari villa lagi. Oh iya? Gimana Pak? Untuk dia jadi supaya dia jinak ikutin bisa ngikuti kayak tadi gitu latih kayak gitu. Ya misalnya kita dia kalau di rumah ngikut orang nggak? Nggak pernah cek aja. Ikut kali. Misalnya nih, ibu atau siapa yang pulang ke rumah. Oh, wes senang ini kan kita kesini diikut, kesini ikut. Ikut terus. Masuk ke dalam. Ikut terus. Mau ikut nih. Alatnya mama ini nih. Waduh, udah kayak acara deh. Oh gitu. Udah kayak istilahnya pas kencang banget. Langsung. Gak mau dipanggil saya juga gak mau. Kita ya. Minum. Nanti banyak orang mungkin enggak kali dia. Bisa, coba bisa masuk ke dalam nggak? Bisa. Coba lihat interaksi yang di dalam. Biasanya dia lebih pas. Waduh, senang nih dalam. Senang banget. Hey. Tapi nakal banget di dalam juga. Semuanya digigit-gigit nih. Tadinya saya mau taruh ke bawah ke di dalam gitu ya. Biar. Iya. Sering-sering. Tapi ya gitu nakalnya nggak bisa diam, nggak bisa tidur duduk gitu ya. Nggak bisa tenang. Main gue mau. Tapi dia tahu kalau misalnya kita suruh keluar dia langsung pura-pura tidur gitu. Kalau gimana? Misalnya saya suruh keluar, keluar ya. Dia langsung pura-pura begini. Kamu bangun langsung. Manis gitu. Masuk langsung di ini nggak? Semuanya. Iya, udah. Udah. Coba deh. Saya juga sama aja pulang juga. Ini kayak kopi nih, kalau kesini kerjaannya naik atas. Coba deh. Coba masuk. Itu yang rapet nih. Jadi nggak pun ada pake kamar. Ini nggak berani dia. Tapi... Apa ya dia? Jadi kalau begitu artinya masuk gitu. Kalau masuk keluar dia pura-pura begini tadi biasanya. Dan saat disuruh keluar nggak mau ibu biarin. Abis begini deh. Harusnya jadi bagaimana caranya dipaksa keluar wajib keluar. Susah bener berat badan nih. Pokoknya ditarik aja sampai dia benar-benar keluar. Kalau dia benar-benar keluar, apa? Harus begini keluar. Kalau nggak kita lama-lama pura-pura lari gitu, lama-lama. Kalau nggak gitu nggak, kalau nggak pakai tali aja, ditarik aja pas keluar.
kalau dia gak gempur jatuhnya dia menang. Jadi posisi dia menang udah berarti orang yang rumah tadi itu keluarin. Iya dianggap biasa aja, tapi kalau gue bisa keluarkan dia berarti dia kalah. Berarti besok-besok kalau ketemu dia gak bakal berani nyapu-nyapu lagi. Oh, saya sempet top. Itu terlempak di kabur gitu. Biasanya langsung nyapluk nih. Nyampar, cepat nyampar. Coba lihat aja dulu. Deketin maksudnya kamu di. Iya, karena dia selama ini merasa dia punya rumah ini. Iya, karena dia kayaknya mau ajak main. Iya, jadi kalau anjing itu jangan biarin dia ngatur kita, kita harus atur dia. Kalau kayak gini kan dia ngatur di dalam rumah. Terserah dia mau tidur-tidur, mau nyakar-nyakar. Sebenarnya kita juga kadang-kadang kasihan gitu mau suruh masuk. Karena mau ditegur juga, aduh kasihan. Udah kayak gitu baru kasih, kalau dia lagi naik-naik gini kita kasih makan dia makin jadi. Terus jadi mana? Jadi dia udah diam, benar-benar udah diam baru kasih makanan, kasih kalau enggak makan kan ibaratkan hadiah buat dia. Terus kadang-kadang lama gitu kan ginakin dia kan lama. Kita juga kan waktunya habis mau pergi ke kantor, mau ke kantor. Enggak, kalau aku bikin dia tenang itu masih simpel aja, cuma apa ibu belum tahu aja sama apa? Tegasnya masih kurang, maksudnya mau kayak masih kasihan, terus powernya kurang. Kayaknya kan tahu dekatnya. Marahnya gimana bingung kan? Kasih sentuhan aja, sentuhan dia udah tahu. Oh ini orangnya udah. Iya. Gitu. Kalau dia udah nggak bakalan ini lagi. Kalau pertama masuk tadi kan langsung ngerongsang kali. Oh parah. Ini dinaikin juga. Kau ini. Iya pasti. Mau lagi seneng. Kalau ini udah nggak bakalan. Biasanya dia naik ke atas itu. Aduh, turun ini susah bener, pasti ada makanan. Oh, kalau saya sini nggak bakalan berani naik nih. Bisa naik? Nggak bakalan. Makanya di sini ada lesok dikit tuh. Walaupun ada makan ya. Ini. Nah, kalau misalnya kayak gitu tuh, yang kita semperin saat kasih makan, biar dia datang ke rumah. Namanya siapa? Kopi. Kopi. Kopi, sini. Kopi. Sit, sit dulu. Sit. Kopi, ini makanan. Sit, sit, come here. Come, 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 sit. Hey, sit, come here. Hey, sit. Good, look, okay, good boy. Pokoknya jangan kasih sebelum dia teman. Hey, look, okay, good boy. Bagus sih mentalnya. Dam, dam, tuh. Dia langsung dam. Hey, look, okay, good boy. Coba lagi, sit. Come on, hey. Sini. Come sini. Come, come. Come on, come on. Okay, good boy. Sit. Look. Okay. Hey, look. Down. 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 Come on. Down. Down. Look. Okay. Come on. Down, down. Lagi tiap hari aja, 5 menit, 10 menit. Udah lama-kelamaan gak usah pakai makanan lagi. Ya, Rocky jadinya. Sit, down. Awalnya juga gitu ya? Iya gitu. Ya gitu tuh. Kita jangan dia, bukan jangan biarin kita ngikutin dia. Dia yang harus ngikutin kita. Kitanya udah bingungnya atau nggak, dia kan naiknya gede juga kadang-kadang kan. Kita juga takut kadang-kadang jatuh. Iya, makanya karena rasa ketakutan itu berlebihan, makanya dia kayak gitu. Eh,
Oke. Sit. Duduk. Oke. Duduk. Dan. Dikasih dulu. Iya. Enggak langsung kasih juga enggak apa-apa, penting udah turun langsung kasih. Nih. Duduk. Oke. Nah, makanya dia akhirnya hidupnya itu bergantung sama kita, bukan kita yang bergantung sama dia lagi. Game vlog itu. Vlog itu berapa? 6 tahun. Dua ya. Dek. Oh, anak si Pabi itu ada ya? Ada. Eh, sini. Sini. Siapa si Muso ya? Oh, itu ponakannya. Ponakannya bener. Sini. Itu anjing suka dibawa kemana-mana ya? Iya. Bawa aja kemana-mana, dibawa itu. Di atas ya? Sit. Hey, oke. Okay. Nah, kalau itu udah sering kita lakuin, Pak, nanti dia bakalan nurut sama kita. Yang penting kita harus jadi posisi alpha buat dia. Kan kebanyakan anjing juga monernya dia nurut nih, tapi yang alpha itu anjingnya. Anjingnya hanya anggap pokoknya itu sebagai teman. Hey. Sit. Jadi nah, dari kecil yang misalnya sit doang, hey. Siakan nih, Bet, siakan. Ayo, siakan. Belum bisa kalau dia belum ngerti, karena dia gak pernah lakuin itu. Gak pernah. Kamu juga gak bisa ya? Sit. Kalau siakan biasanya 2 hari, 3 hari baru bisa. Iya. Hey, sit. Saya juga lebih banyak kemarin itu. Iya, di sini. Situ juga nih korban-korbannya. Oh. Saya lebih banyak kali cucu-cucu-cucu karena kan saya masih makan kan banyakan. Masih lagi dia langsung gitu-gitu aja. Iya, begitu. Itu lewat di gigit lewat. Lewat gitu dulu gitu. Kan kaget kita kalau mana kali jatuh katanya. Ibunya langsung tegur apa enggak? Pukul, tapi dia bikin galak. Makanya ya. Anak-anak yang dikejar gitu loh. Dikejar. Oh. Iya, soalnya dia tahu wah ini mah. Saya ajak main sama. Iya, iya. Sepertinya dia main gitu. Nih, bilang main ya. Udah pulang kan? Laki ini. Iya. Tapi biasanya kalau mau ditarik itu suka digigit-gigit. Susah, kalau ditarik susah. Ini sebenarnya lantai itu kurang bagus ya begitu ya? Ini sih bagus, cuma kebanyakan ini cuma kekecilan. Udah kecil ya, tadinya enggak, jadi leher saya udah gede. Kayaknya saya udah kurang tuh lebarnya, panjangnya. Mana? Tadinya cukup. Oh, tapi udah gede kan tadi. Bikin gendut. Leher bikin besar diameter nih. Enggak, maksudnya lebih baik yang kayak itu yang buat tidak ada. Mana ada gebrek sih soalnya. Oh. Ini udah pendek kan sih. Tapi kalau buat jalan-jalan, kalau misalnya jalan pagi gitu. Ini lebih bagus. Lebih bagus. Ini buat kontrol nih. Kalau misalnya dia mau lari, tinggal tarik aja. Emangnya sih, ini kalau dia lari, dia ikutin. Lu bentar, kalau saya sebentar dia. Ini gak bakal gigit nih. Bek, pos kaki nih, hobi banget. Nah, namanya banget. Kalau enggak gini. Satu, ini bener. Gak bakalan digigit. Bek. Nah, jadi nanti. Saya lihat sih, begitu. Nah, nanti jadi gini, Pak. Coba pos kakinya. Kalau enggak, yang kain. Jadi kalau dia seandainya mau main di ruangan sini lebih baik bikinin dulu pakai unik sementara. Enggak, ini untuk ibu jadi di atas dia jadinya. Jadi nanti kalau misalnya ibu mau keluar kerja, mau keluar kemana pun dia udah enggak bakal berani nakut-nakut lagi karena dia udah segan. Sekarang ini kan dia udah segan sama saya nih. Mungkin dia enggak bakal berani. Kayak tadi. Berdoa.
Mau digigit, tarik. Betot ya? Iya. No. 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 Iya, tadi. No. 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 Ya, kalau itu tadi. No. No. Kami bawa. Ya, jangan mau. No, no, udah, no, no, tuh, no, itu kenceng ini, coba. Coba deh. Besar deh. Nih. Coba. Apapun juga yang kita pegang, pokoknya dia mau ambil aja. Pakai aja us. Gitu ya. Ya. Bet, ini bet. Yo, mari mau dimasukin perintah no. Coba saya masukin perintah no ya. No. 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 Oke, football. Kalau dia udah Oke okay guys, sekian dari vlog kita hari ini. Semoga anjing jadi baik lagi ya pak. Iya. Pokoknya anjingnya memang karena udah kebiasaan dari kecil. Bandel memang anjingnya bandel. Cuma karena bapaknya juga sibuk, jadi yang di rumah hanya Budi yang jagain. Dan Budi juga takut sama anjing, jadi kayak gitu. Tapi semoga anjing lebih baik lagi. Oke, okay, thank you. Belakang, belakang, belakang. Putar, 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 putar. Lagi, putar, putar. Putar, putar, putar. Putar, putar, putar. Putar, putar, putar.